Welcome back guys, jumpa lagi dengan saya di channel saya ini. Kali ini saya akan menunjukkan ya koleksi tanaman hias saya berupa pilo marble, tapi ini mutasi ke variegata. Ini waktu penanaman sudah saya videokan sekitar bulan September yang lalu, berarti ini umur 3,5 bulanan ya, sudah seperti ini subur ya. Ini ada 3 pohon. Ada 3 pohon, ternyata daun keempat ya, itu daun 3-4 itu menunjukkan tanda-tanda akan bermutasi ke variegata. Oke, akan saya cek ya, saya tunjukkan variegatanya. Untuk pohon yang ini ya, ini ada daun 4-5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang ada corak variegatanya daun terakhir atau daun kelima, 1, 2, 3, 4, 5, ini daun terakhir. Ini saya tunjukkan guys ya, ini daun kelima atau pus daun, ini masih agak ujung ya, ada tanda splash. Ini ya guys, tanda-tanda akan menjadi variegata. Saya berharap daun berikutnya lebih banyak ya coraknya seperti ini. Kemudian pohon yang kedua ini sudah keluar tunas lagi ya, semoga lebih tajam warnanya. Ini ada daun 1, 2, 3, 4, 5 juga. Ini yang mulai kelihatan variegatanya itu daun ke berapa ini? Daun ke 3 ya, dari bawah ini. Ini daun yang ketiga ini, guys. Tajam ya ini ya. Kelihatan lebih jelas ya. Kemudian daun yang kedua ada sedikit ya, ini seperti ini. Nah, ini seperti ini, ada corak-coraknya ini. Terus daun yang kelima ya, atau daun yang terakhir ini gini. Nah, yang jelas adalah daun yang ketiga ini ya, daun keempat kurang ya, ini yang daun ketiga ini. Kemudian pohon yang ketiga atau yang terakhir ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 daun ya. Ini yang sudah mulai ada tanda-tanda variegatanya adalah daun ke 5 dan 6 ya. Ini daun kelima dari bawah ya, ini sudah kelihatan sedikit. Dan yang paling istimewa adalah daun ke 6 ini guys ya, ini agak banyak ya coraknya gini. Ini juga sudah ada pupus lagi, semoga ini lebih banyak ya nantinya. Ini umur plant ini 3,5 bulan ya guys, sudah subur, tumbuh subur ini. Oke guys, untuk perawatan pilo saya ini sederhana saja, tidak ada yang istimewa ya.
ini cuma saya siram aja ya. Kadang-kadang saya kasih merangsang pertumbuhan ya, untuk merangsang pertumbuhannya. Ini saya mendapatkan bonggolan dari teman saya juga. Indukannya itu, bonggolan itu berasal dari, bukan dari pilo yang jenis-jenis varigata ya. Ini kemungkinan ya karena mutasi, tapi kalau menurut saya ini mungkin paling mudah bermutasi itu adalah pilo-pilo jenis ini ya. Karena dulu teman saya juga pernah punya bonggolan dari kecil ditanam, keluarnya juga varigata. Ya mungkin ada gen-gen terah-terah gen varigata dari indukannya dulu ya. Ini ada 3 pohon. Saya berharap semuanya bisa menjadi varigata. Ayo kita lihat sekali lagi ya dari atas. Oke guys, cukup sampai di sini dulu. Nanti saya akan upload lagi apabila sudah tambah satu daun atau tunasnya sudah mekar lagi ya. Akan saya upload lagi untuk melihat perkembangan daun-daun berikutnya. Semoga saja semakin banyak varigatanya. Oke, jangan lupa like and subscribe, share atau komen. Jangan lupa lagi tekan tombol loncengnya untuk mengetahui update-update video terbaru saya. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di video-video saya berikutnya. See you.